Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Malvika. Jadi, di video kali ini saya tuh mau makan di Miyamin 77 Palembang. Ini terletak di kawasan Bukit Siguntang, Palembang, nggak jauh dari SMA Negeri 10. Nah, bagi teman-teman yang mau makan di Miyamin 77 Palembang ini, teman-teman harus berhati-hati ya, karena di kawasan daerah SMA Negeri 10 Palembang ini itu padat kendaraan teman-teman, apalagi di jam kerja. Nggak jauh dari tempat Miyamin 77 itu ada banyak sekali tempat makan yang biasa saya kunjungi ketika kuliah dulu teman-teman. Nah, di belakang tadi itu ada bakso Mas Gendut, itu enak juga, teman-teman bisa coba nanti kalau ke Palembang. Nah teman-teman, ini kita udah sampai di Miyamin 77 Palembang. Jadi ini tuh tempat makan mie ayam teman-teman ya. Bedanya dia memiliki tekstur yang berbeda dengan mie ayam pada umumnya. Nanti kita lihat secara langsung. Ini saya lagi ada di Miyamin 77 teman-teman. Itu lagi ada di Bukit Lama Palembang. Ini tempatnya arah mau ke FKIP Unsri Lorong Ogan dan juga ke kampus Unsri di Bukit. Jadi saya mau makan dulu. Ini ada Miyamin. Miyamin ini sebenarnya kayak mie ayam biasa, cuman dia bedanya tekstur mie-nya itu dia lebih ringan dan juga lebih tipis teman-teman ya. Tuh. Ini enak banget teman-teman. Dia kuahnya ini kuah sup, ada baksonya. Ini saya beli yang varian spesial. 22.000. Ini ada pangsitnya teman-teman. Ini crispy banget loh. Untuk minum ini ditemani dengan es jeruk Rp6.000. Oh ya, untuk Miyamin ini teman-teman bisa pesan juga. Ini di GoFood. Jadi dengan harga 20 ribuan teman-teman ya, Miyamin ini adalah salah satu pilihan kuliner yang worth it untuk teman-teman coba ketika teman-teman berkunjung ke Palembang. Saya dulu pada zaman kuliah sangat sering sekali makan di sini. Bahkan ini menjadi salah satu tempat kuliner langganan saya ketika di akhir bulan, karena menunya saya itu sangat murah dan juga kenyangnya itu bisa sampai sore teman-teman. Di sini favorit saya itu adalah pangsit dan juga baksonya. Pangsitnya itu sangat lembut sekali teman-teman. Mie-nya juga itu lembut karena di sini mereka membuat sendiri mie-nya. Hah, setelah puas makan Miyamin tadi dan perut udah terisi, saya sudah kenyang. Ini saatnya saya mau keliling dulu ke Unsri di Bukit Besar Palembang. Saya juga nanti mau ke FKIP Ogan teman-teman. Itu dulu tempat saya berkuliah. Oke deh teman-teman, mungkin itu aja dulu ya vlog kuliner saya di Miyamin 77 Palembang. Nanti saya akan ajak lagi teman-teman untuk kuliner lagi ke tempat lain ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang udah setia menonton vlog saya di Palembang kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.